Mengenal Tuhan adalah sebuah kehormatan yang diberikan kepada kita manusia, makhluk ciptaan yang terbatas ini. Namun mengenal Tuhan membutuhkan proses dan waktu dan dibutuhkan komitmen kita untuk menyediakan waktu yang namanya saat teduh mencari wajah Dia. Yang kita bisa lakukan adalah ketika kita berdoa, memuji menyembah, merenungkan firman Tuhan, itu membuat kita bertumbuh di dalam kedewasaan kerohanian kita untuk mengenal Tuhan. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, Ia yaitu Yesus bangun, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus memiliki gaya hidup yang selalu berdoa, mencari wajah Bapanya, mencari kehendak Bapanya dalam perjalanan hidupnya, sehingga hidupnya tak pernah sia-sia. Demikian juga harusnya kita meniru teladan Tuhan Yesus. Saat teduh adalah kebiasaan yang hebat.